Shalom, salam sejahtera bagi pemirsa di saat ini bersama saya, Pendeta S.D. Kenewun S.T.H. mengikuti siaran Tabura Injil kelas Siapen Selatan sebagai pelayan firman, Ketua Jemaat GKI Bethel Borai, Sinode GKI di Tanah Papua. Senang berjumpa dengan pemirsa saat ini. Untuk itu, lewat Tabura Injil di saat ini, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan di saat ini, mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur kepadamu, karena engkau memungkinkan kami sehingga kami ada, sebagaimana ada, untuk membacakan firman Tuhan di saat ini. Untuk jatuhan bagi pemirsa maupun ambamu yang menyampaikan, Tuhan engkau berkati kami sekalian, supaya lewat firman Tuhan yang kami membaca dan merenungkan firman ini, berjalan sesuai dengan kehendakmu. Berfirmanlah kepada kami, sebab kami siap untuk mendengarkan firmanmu. Amin. Di Timotius pasal 6, ayat 9 hingga ayatnya yang ke-10 bunyinya, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Demikian pembacaan Alkitab kita di saat ini. Berbagilah setiap orang yang membaca, merenungkan, serta melakukannya dalam hari lepas hari. Tema untuk kita di saat ini adalah berjudi. Kita pernah mendengar di berita bahwa polisi menangkap para berjudi. Negara dan agama yang melarang orang berjudi. Apa itu judi? Judi adalah permainan di mana permainan memilih satu dari berbagai pilihan. Jika pilihan tepat, maka ia menang. Tetapi pilihan salah, ia menjadi rugi. Kalau orang yang kalah dalam judi akan berusaha untuk menjual hartanya, berutang budi, berutang demi memenangkan judi. Kalau ia gagal, maka ia jatuh dalam kemiskinan dan stres sepanjang hidupnya. Dan menjadi ketagihan. Pemirsa yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam pembacaan 1 Timotius pasal 6 ayat 9 hingga ayat yang ke-10 spesifik berbicara dalam melarang perjudian, tetapi perjudian melanggar prinsip kerja keras dalam Alkitab. Mengejar kekayaan secara cepat melalui judi adalah sesuatu yang salah dalam. Kita bisa lihat dalam Kejadian pasal 3 ayat 7 hingga ayat yang ke-19. Tuhan meminta kita
untuk bekerja sampai peluh keluar, barulah kita mendapatkan makan. Pemirsa yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam teks kita dikatakan, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan. Orang-orang yang ingin kaya, kebanyakan mereka terjebak dan jatuh dalam lingkaran setan dan berakhir dalam keruntuhan dan kebinasaan karena mereka nafsu mencari sebanyak-banyaknya uang. Pemirsa, pendengar Tabura Injil di saat ini yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, karena akan segala kejahatan adalah cinta uang. Uang adalah benda mati yang pada dasarnya berdosa. Tetapi ketika kita cinta akan uang dan uang menjadi utang dalam hidup kita, maka itu menjadi dosa. Banyak orang memburu uang dan telah menyimpang dari prinsip kerja keras dalam Alkitab. Dengan cara terjadi togel, sabung, ayam, permainan kartu, judi, bola, dan lain-lain sebagainya. Pemirsa yang dikasihi dalam Tuhan kita, Yesus Kristus, Rasul Paulus memberikan kepada kita beberapa petunjuk, yaitu, sadarlah bahwa suatu saat kekayaan akan lenyap. Kita bisa lihat dalam pembacaan dari 1 Timotius pasal 6 ayat 7 hingga ayat yang ke-17. Puaslah dengan apa yang kita miliki. Kita lihat juga di dalam Timotius pasal 6 ayat 8 mengatakan bahwa dalam memperoleh uang kita harus banyak kerja, tetapi bukan kerja yang tidak dibuat-buat. Untuk itu kita harus lebih mendahulukan firman Tuhan yang mengatakan bahwa kasihilah manusia lebih dari uang. Cintailah pekerjaan Tuhan daripada uang. 1 Timotius pasal 6 ayat 11, bagikanlah cuma-cuma apa yang kita miliki pada orang lain. Asal ada makan dan pakaian, cukuplah. Tetapi kapan kita merasa cukup dan puas? Pemirsa yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, untuk itu kita harus membedakan antara keinginan dan kebutuhan. Jika keinginan lebih banyak, maka kita tidak akan pernah puas. Tetapi segala sesuatu kita melanjutkan untuk kebutuhan, maka pastilah kita merasa puas. Kiranya Tuhan menolong kita untuk menjadi pekerja keras. Tidak berusaha dan tidak berharap kepada judi dan lain-lain sebagainya. Tetapi yang diharapkan dari Allah adalah setiap manusia harus menyiapkan atau mencari segala-galanya dengan segala sesuatu dengan cepat, tinggalkan judi dan mulailah bekerja keras supaya Tuhan memberkati kamu sekalian. Pemirsa yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di mana saja berada, Allah telah menciptakan kita menurut gambar dan rupa Allah sendiri
Allah telah melengkapi segala hidup setiap manusia dengan watak dan kehidupan manusia seturut dengan Allah. Untuk itu, mari kita gunakan hidup kita untuk memuliakan Allah, bukan membawa diri kita masuk kepada jurang yang binasa seperti masuk pada garis judi. Judi membawa kita dalam hal yang tidak diinginkan dari Allah. Sebab yang Allah maksudkan untuk hadirkan kita di dunia serupa dengan gambar Allah adalah kita hidup untuk berkarya. Kita hidup untuk kerja keras, untuk menafkahi hidup kita dari hari lepas hari. Kita menghargai karya Allah kepada kita supaya berkat dan kasih karunia Allah senantiasa tinggal diam dalam kehidupan setiap kita. Pemirsa yang dikasihi dalam Tuhan kita, Yesus Kristus, kita bekerja, maka lewat keringat kita bisa puas. Tetapi lewat judi, hari ini kita puas, tapi ke depan kita binasa. Kita jatuh dalam kemiskinan, maka Allah tidak menginginkan hal ini terjadi dalam hidup manusia. Mari lewat firman Tuhan di saat ini, renungan yang kita dengar hari ini, mengubah hati kita untuk kita bisa dapat berdiri mencari segala sesuatu demi kelengkapan kehidupan kita. Untuk itu kita harus kerja keras dengan hal yang mendatangkan berkat untuk menafkahi hidup kita mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Kiranya Tuhan menyertai kita dengan renungan kita di saat ini. Amin. Demikian renungan kita di saat ini. Untuk itu, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, sebab waktu yang kami pakai ini, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami sebagai manusia, kami tidak mengerti baik, tetapi Tuhan ubahlah kami, supaya kami bisa mengerti firman Tuhan, menjadi kekuatan dalam melampau hidup kami, untuk kami bisa bekerja keras dan makan dari hasil keringat kami, bukan dari keringat orang lain. Bapa di sorga, berkati kami sekalian, baik penabur firman di saat ini maupun pemirsa yang mendengarkan firman ini. Kiranya Tuhan menyertai kami sekalian. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan untuk kita di hari ini. Saksikanlah terus dalam Tabura Injil Klasis Yapen Selatan. Tuhan menyertai kita sekalian. Amin.